Luna Maya curhat ke calon buah hati lewat konten Hey Kids yang sedang ramai di media sosial. Penasaran bagaimana curhatannya? Yuk simak video berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Luna Maya? Aktris dan presenter ini kerap jadi sorotan karena kehidupannya. Kisah asmara hingga interaksinya dengan sahabat dan kekasihnya. Baru-baru ini, Luna Maya jadi bahan omongan karena aksinya nih Sobat Grid. Dilansir Grid ID dari akun Instagram @maximoon pada Senin 1 Januari 2023, Luna Maya membuat konten Hey Kids. Luna Maya pun mengungkapkan pesan manis ke calon buah hatinya di masa depan. Hey Kids, ini ibu di tahun 2023. Ibu gak tahu kamu bisa melihat video ini, kamu entah usia berapa, kata Luna Maya. Mudah-mudahan masih hidup ya, sambung Luna Maya. Hi kids, ini ibu di tahun 2023. Ibu gak tahu nanti waktu kamu udah bisa melihat video ini, entah ibu usia berapa. Mudah-mudahan masih hidup ya. Tapi ibu cuma mau bilang kalau ibu sayang banget sama kamu dan kamu. Satu atau dua, kata. Luna Maya mengungkap bahwa ia menyayangi calon anak di masa depan. Tapi, ibu cuma mau bilang kalau ibu sayang banget sama kamu. Dan kamu satu atau dua gak tahu, kata Luna Maya. Luna Maya pun mengungkap bahwa tahun 2023 ini memiliki perjalanan yang berat. Tapi ibu sedikit mau cerita kalau tahun 2023 ini perjalanannya cukup berat. Tapi alhamdulillah bisa dilalui dan cukup berkesan. Tapi ibu sedikit mau cerita kalau di tahun 2023 ini perjalanannya cukup berat, tapi alhamdulillah bisa dilalui dan cukup berkesan. Mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya lebih berkesan lagi. Netizen pun memberikan doa atas perkataan Luna Maya ini. Nah, kalau menurut Sobat Grid gimana nih? Coba langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.